meminta pertolongan kepada Allah, selalu meminta rezeki kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki itu, walaupun itu tidak secara langsung, butuh bertahap demi tahap. Insya Allah rezeki itu akan Allah tambahkan. Ini adalah nikmat Allah yang berikan. Makanya kalian harus mensyukuri nikmat Allah ini. Ini adalah nikmat Allah ini, tempe. Kalian harus makan tempe ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebentar, ini masih ceramah, Boy. Anu Arnold. Waduh. Dalam keadaan kultum kita ini, majelis ilmu kita ini, masih duduk. Masih ceramah, duduk. Kalian harus bersabar. Ini adalah godaan. Ini godaannya. Walaupun di depan, kalian jangan dimakan dulu. Karena ini belum menjadi hak kalian. Ini masih punya hak saya yang Allah titipkan. Ini jangan dimakan dulu. Jangan kayak kucing tetangga ya, baru disodorkan dibawa lari, dibawa kabur. Karena kalian sering mendengarkan kultum kita, mulai dari siksa kubur, siksa mencuri, bagaimana dipotong tangannya. Jangan ya. Aku tahu kita ini sama-sama lapar, tetapi kita harus bersabar. Karena ini masih dalam proses kultum, masih kita membahas ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian dan untuk saya. Ini ayam, ini sebenarnya jangan Boy, belum dikasih. Kalau saya pegang memang kalian mau berampas. Ini kita sudah potong tantenya Tuti dari Lebanon. Nah insya Allah apa yang kita makan ini mudah-mudahan menjadi berkah dalam kehidupan kita, menjadi berkah dalam aktivitas kita, bekerja, bermain dan sebagainya. Insya Allah sesuatu yang halal yang kita makan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam tubuh kalian. Tapi kali ketika kalian memakan barang-barang haram, maka itu tidak baik ya. Hindari barang-barang seperti itu. Insya Allah kalian ini adalah kucing-kucing pintar, kucing-kucing hebat. Bersabar. Aku tahu ini godaan yang sangat luar biasa. Ini ikan nih. Jamboy, awas Boy, imanmu. Pertahankan imanmu.